Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Isyam pula mimpi rumah terbakar tapi di api dalam sekam. Mimpi melawan api itu yang berlaku beberapa jam selepas media melaporkan bekas setiausaha Agung Amno Anwar Musa dipecat daripada pati itu. Pagi tadi, Anwar secara berkias bercerita mengenai mimpi yang dialaminya malam tadi. Menurut bekas Menteri Penerangan dan Komunikasi tersebut, dalam mimpi malam Jumaatnya, dia melihat ada rumah pusaka yang didiami terbakar, disyaki akibat berlaku kerosakan Swiss atau berlaku litar pintas. Ramai penghuni rumah sudah lari meninggalkan rumah yang terbakar atau dibakar, walau halam katanya di media sosial. Tanpa membuat rujukan kepada sesiapa, hantaran itu jelas menyindir apa yang berlaku kepada Amno BN ketika ini yang menyertai kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Anwar Musa sendiri sejak bertahun-tahun menunjukkan sikapnya tidak menyenangi Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi. Pagi ini, Ketua Penerangan AMNO Isham Jalil membalas mimpi malam Jumat Anwar dengan mimpi yang dialaminya pula. Kata Isham, dia juga mengalami mimpi mengenai kebakaran yang berpunca daripada api di dalam sekam yang memang mahu memusnahkan binaan berkenaan. Katanya pembakaran itu dibuat agar penghuni rumah terbabit boleh merempat dan menumpang berlindung di kediaman orang lain. Orang lain itu adalah tuan kepada api ini dan dia sudah lama mahu membakar rumah kita dan halau kita keluar dari rumah sendiri. Sebelum rumah kita terbakar, kita perlu keluarkan api dalam sekam ini baru rumah kita selamat dan keluarga kita bahagia kata Syam Jalil. Kifara akan bersemuka untuk rekod Anwar Musa memang dilihat cenderung kepada bersatu sejak penubuhan kerajaan yang digerakkan melalui Langkah Sheraton pada penghujung Februari 2020. Ketika AMNO mengarahkan Ali parlimennya menarik balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Anwar Antara Toko yang enggan berbuat demikian. Dalam pilihan raya umum PRU lalu, beberapa pemimpin AMNO yang tidak sehaluan dengan Ahmad Zahid Hamidi digugurkan. Antara mereka ialah Anwar yang sebelum ini bertanding di Ketereh. Dalam PRU baru ini, Ketereh serta seluruh kursi di parlimen lain di Kelantan dikuasai PN. Kata Isham lagi, Anwar mungkin mengalami mimpi dan igawan tersebut karena dia berhasrat mau menjadi menteri sekali lagi namun tidak kesampaian. Tidak mengapa, reda sajalah ketentuan Allah Subhanahu ta'ala karena dia penentu segala. Kita hanya manusia yang berusaha jika Allah tak izinkan, maka adalah sebabnya katanya lagi. Memang itu penting. Menang, itu penting namun bagaimana kita menang itu lebih penting Jika sumber kemenangan itu tak berkat maka kirafa akan bersemuka Katanya Isham turut secara nakal mengakhiri hantaran tersebut dengan tanda pagar Salam 600 bilion ringgit Malaysia Terima kasih kerana menonton